Assalamualaikum, Stulur. Oke, Lur, hari ini kita mau review tentang cutting. Memilih cutting yang paling baik. Nah, ini Lur, jenisnya Shine Muscat, Lur. Nah, kita cari ukuran yang segini, Lur. Yang gedenya ini siapa? Besarnya segini, Lur. Segini jari kelingking sampai jari ini apa jari manis apa ini? Jari itu loh, nah segini loh, ini yang paling baik loh. Nah dari semua ini loh, dari semua ini kita pilih juga loh, pilih juga matanya yang paling besar loh. Nah matanya paling besar ini loh. Nah kita ambil yang paling besar matanya lur. Ini paling besar matanya lur. Jadi kita ambil tengah-tengahnya lur. Enggak semuanya kita ambil lur, kita pilih-pilih dulu lur. Pilih dulu lur. Nah, segini lur. Nah, kenapa ini tadi ininya kita panjangin lur? Karena di sini masih musim dingin, jadi kita panjangin. Ibaratnya ini buat cadangan makanan loh. Nah, supaya ini cepat besar ini. Kayak ini loh. Segini ukurannya loh. Ukuran spidol, spidol biasa loh. Bukan spidol besar ya loh. Itu yang paling baik loh. Nah, kalau yang ini. Kalau yang ini terlalu panjang, enggak sih. Nah ini lo terlalu panjang lur. Ini juga baik lo, bagus lur. Cuman ini terlalu panjang. Nah kita pilih lur. Nah yang ini paling baik lur. Ini menurut internasional ini lur. Ini sampel internasional lur. Kita potong sini lur. Kita potong segini lur. Nah, ini yang paling baik lur. Jadi kita pilih yang paling baik. Kita ambil satu lur. Nah ini juga baik nih lur. Nah dari sini, dari bawah kita lihat, dari atas ini kurang baik karena terlalu pendek. Ini baik nih lur, yang ini baik lur. Ini bagus, yang ini lur, bagus lur. Nah ini terlalu kecil, ini nggak baik lur. Yang baiknya gini lur, kita potong dari sini lur. Nah ini lur, ini baik lur, segini lur. Nah ini hasilnya lur, ini udah pilihan lur. Nah ini pilihannya segini lur. Tuh. Nih segini lur. Ini pilihan-pilihan yang paling baik nih lur. Ini kita pakai mata dua lur, dua mata lur. Kalau di sini pakai dua mata semua lur. Nah kalau ini terlalu kecil lur. Kalau ini jangan dicontoh ya lur. Ini buat eksperimen saja ini, yang ini. Sama yang ini juga nih lur. Ini jangan dicontoh lur. Terlalu kecil. Tuh ininya lur. Ini menurut kualitas internasional yang kayak ini lur. Ukuran segini lur. Ini cepat besar ini lur. Karena saya sudah tahu gitu lur, mana yang cepat, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah kalau ini masih muda lur, ini buat eksperimen lur. Nah ini lur, ini lur, rantingnya banyak banget lur. Ini dari cabang tersier semua ya lur. Kalau kita nggak pakai yang namanya cabang sekunder,
kita pakai cabang tersier ini buat bibit. Ini enggak kita jual ya, Lur. Ini buat bibit karena ada lahan yang 2,5 hektar itu belum kita tanamin. Jadi kita tanamin ini, Lur. Kita mau tanamin ini, Lur. Nah, kita perlu itu kira-kira 5.000 cutting. Ini cutting yang paling baik begini, Lur. Ini cutting yang paling baik menurut internasional begini, Lur. Ini kualitas internasional, Lur. Sudah teruji ini. Kalau yang ini belum, Lur. Belum teruji itu belum. Yang itu juga belum. Ini yang itu, Lur. Nah. Oke, Lur, begitu, Lur. Sekedar berbagi ilmu untuk sedulur KB. Assalamualaikum. Salam pengangguran. Selawase.